Kita akan teruskan dengan perbincangan merupakan set yang pertama, part B. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Kita diberi dalam bentuk set square root of x equals to 3 plus 2 square root of 2. Then the value of x, square root of x minus 1 over square root of x. Okey. Bila kita jumpa soalan yang macam ni, kita kalau soalan ni adjektif, lebih sesuai kalau kita nak mudah, kita lebih mudah gunakan calculator je. Kita gantikan square root of x ni, kita gantikan ke dalam soalan ni. Jadi yang pertama ni kita gantikan square root of x, gantikan dengan 3 tambah 2 square root of 2. Kemudian kita akan tolakkan dengan seterusnya kita akan tolak dengan 1 over square root of x. So kita akan buat 1 over square root of x. So square root of x ni adalah 3 tambah dengan 2 square root of x. Square root of 2. Jadi kita ganti je. So kita akan dapat nilai yang pertama adalah 1. So 4 punca 2. Itu jawapan yang pertama lah. Kemudian kalau kita lihat, so kita akan pilih jawapan yang satu lagi. Kita akan cek satu persatu lah. Kita boleh gunakan calculator. Katakan kita tengok jawapan nombor 3 ni, kita boleh gunakan 16. Kita boleh gunakan 16 tambah dengan 12 set 2. Okey, kemudian kita perkan dengan 3 tambah 2 punca 2. Okey, kita lihat adakah jawapan dia sama dengan jawapan yang pertama. Okey, kalau sama maka kita akan dapat jawapan dia adalah 1 dan 3. Okey. Jadi untuk soalan ni jawapan dia adalah yang kedua ni. Okey, kaedah yang kedua ni kita menggunakan cara biasalah. Di mana kita akan gantikan, kita gantikan ke dalam square root of x ni kita ganti. So kita akan ambil ni method yang kedua. Method yang kedua, kita gunakan 3 tambah 2 punca 2 tolak dengan 1 per 3 tambah 2 punca 2. Okey. Jadi kaedah yang pertama ni kita multiply by conjugate. So gunakan conjugate berdasarkan denominator. Okey, kita divide by yang sama 3 minus 2 square root of 2. Okey, kemudian kita teruskan 3 plus 2 set 2 minus, ini selanjutnya kita akan buat all in bracket 3 minus 2 square root of 2. Kemudian kita divide by, ini disebabkan ni conjugate, maka kita expand je 3 kuasa 2 9 dan tengah-tengah masih tolak 2, maksud dia sebutan yang kedua ni kuasa 2, so 4 darab 2 8. Okay. Nanti kita akan dapat 3 tambah 2 punca 2. Disebabkan ni 1, maka kita boleh tulis tolak 3 tambah dengan 2 punca 2. Okey, so kalau kita gunakan kaedah ni, kita akan dapat jawapan dia adalah 4 punca 2. So kita boleh dapatkan jawapan yang pertama adalah 1. 1 sebagai jawapan. Ni okay, kalau kita guna cara yang seterusnya, masih juga kita ganti square root of x. Ini sama. Okey, kita akan gunakan, kita akan equating the denominator. Maksudnya kita ambil satu denominator yang ni. Kemudian kita akan cross multiply. Okay. So bila ini kita darab, ni kalau kita darab ni, so kita akan dapat, kita expand ini. So kita akan dapat 9 tambah 12 set 2 plus, ini kalau kita kuasa 2 kita akan dapat 8. Okay. Kemudian kita akan tolak dengan, kita akan tolakkan dengan 1. Tolakkan dengan 1. Jadi kalau kita rujuk balik, 9 tambah 8, 17. 17 tolak 1, 16. Okey, kemudian yang ini 12 set 2. Kemudian yang di bawah tu adalah 3 tambah 2 punca 2. So kita akan dapat jawapan dia 1 dan 3. So jawapan dia adalah yang kedua. Okay, kalau kita lihat soalan yang kedua pula, ini pun sama. Kalau kita nak guna calculator, kita masukkan je dalam calculator ni, set 8
Kemudian kita akan tolak dengan square root of 4. Kemudian kita akan tolakkan dengan square root of 2. Okay. Jadi kalau kita guna calculator, terus kita akan dapat jawapan dia adalah negatif 2 tambah punca 2. 2 ni sebagai jawapan. Nah, so 2 tu adalah salah satu pilihan jawapan. So 2 eh. Kemudian kita check. Okay. So jawapan yang pertama tadi 2. Kita check satu lagi. 2 all in bracket square root of 2. Kemudian kita akan tolakkan dengan 1. Kemudian kita tolak dengan square root of 2. Sepatutnya dia mesti sama jawapan dengan yang kedua ni. Okey, jawapan dia yang pertama lah. Okey, kalau kita nak guna kaedah biasa. Kalau kita nak guna kaedah biasa, yang pertama kita tukarkan yang 8 ni kepada 4 darab 2. So kita akan buat macam ni. Tolak ni. Kemudian yang ini kita boleh tukar kepada set 4 multiply by set 2 minus set 4 minus set 2. Okay. Ini kalau katakan saya factorize square root of 4 untuk 2 yang pertama ni, maka kita akan dapat set 2 minus 1. Kalau set 2, set 2. Okay. Dan yang ini nilai dia 2. Ha, so dia sama dengan jawapan yang pertama. Okey. Kemudian kita, kalau kita cuba cara lain pula, cara yang kedua, mungkin kita boleh gunakan square root of 4 multiply by 2. Kemudian subtract 2 square root of 4 minus square root of 2. Okey. Untuk yang di sini kita boleh tukar square root of 4 ni adalah 2. So 2 set 2 minus, ini nilai dia 2, tolak dengan set 2. Okey. Kemudian yang ini kita boleh jumlahkan bersama dengan yang ni. Ibarat dia macam 2k tolak k. So kita akan dapat k. Okey. Ha, so jawapan dia adalah k. K itu adalah set 2 minus 2. So bila kita gunakan kaedah yang kedua ni, kita akan dapat jawapan yang kedua. So kesimpulan dia, jawapan akhir dia adalah 1 dan 2. Okey. Ha, jadi kalau soalan ni objektif, saya galakkan kaedah yang pertama, kita guna je calculator. Okey, soalan yang ketiga ni, pertama yang lebih mudah, kita jadikan x tambah iy samakan dengan ni kuasa 3, a tambah bi kuasa 3. Okey. Ha, ni nanti kamu tengoklah bagaimana cara nak expand ni. So x tambah iy ni kamu expand je ni, expand ya. Okey, jadi kalau nak guna binomial boleh, kita pulanglah eh, ataupun nak expand 3 kali kurungan boleh. So katakan saya nak buat cara binomial lah. Kalau saya buat cara binomial, a kuasa 3 tambah dengan 3c1 darab dengan a kuasa 2 bi kuasa 1 tambah dengan 3c2 darab dengan a kuasa 1, a kuasa 1 kemudian bi kuasa 2. Okey, kemudian kita teruskan lagi 3c3. Ha, maknanya dah sampai ke hujung, saya ambil je bi kuasa 3. Bi kuasa 3. Okey, jadi kalau kita expand ni, so hasil dia adalah a kuasa 3, 3 darab ab. Maksudnya ini adalah 3 a kuasa 2 bi. Ya, ini nilai dia 3 juga. So tambah dengan 3 a b kuasa 2 i kuasa 2. Okey. Tambah dengan, okey, yang ini kena hati-hatilah. I kuasa 3 ni dia sama dengan, I kuasa 3 ni dia sama dengan i kuasa 2 darab i. Maksud dia dia sama dengan negatif i. Ni dia akan kita tulis b kuasa 3 i. Ni kalau kita expand ni, nanti b kuasa 3 i.
Kemudian kita compare kan. Kalau kita compare kan untuk real part, kita ambil yang ni. Ni real part ni. Ini walaupun nampak complex number, sebenarnya real part ni. Okey. Okey, jadi kita ambil x sama dengan a kuasa 3. Tolak dengan 3a kuasa 2, 3b kuasa 2. Tolak dengan b kuasa 3 ni tak boleh. So kita berhenti sampai sini je untuk x. Kemudian untuk y pula, kita akan ambil ambil yang ni. So yang ni sama dengan ni, kita akan ambil yang ni pun kita akan ambil. So kita akan dapat 3a kuasa 2b tolak dengan b kuasa 3. Okey, bila kita dah dapat ni, kita ganti dalam kita punya ni soalan ni. Jadi untuk soalan ni sebabkan ada a kat bawah ni, kita factorize. So saya ambil ni. So kita akan ambil a, kita akan tulis a kuasa 2 tolak 3b kuasa 2. Itu yang pertama, bagikan dengan a. Tambah dengan y kita adalah kita perlukan b. B ni factorize sebab bawah ada b. So 3a kuasa 2 tolak b kuasa 2. Okey, ini pun sama per dengan b. Kemudian ada yang kita boleh cancel. Ini cancel atas bawah, yang ini pun cancel atas bawah. Jadi kita akan dapat a kuasa 2. Jumlahkan dengan 3a kuasa 2, dapatlah 4a kuasa 2. Kuasa 2. Sama juga untuk yang ni. Ini kita dapat tolak 4b kuasa 2. Jadi kalau kita factorize tu, jadi 4 in bracket a squared minus b squared. So jawapan dia adalah yang keempat. Okay, ini adalah soalan indeks. Okey, ini kalau kita nak mudah ni, kita boleh tukar dalam base 4. Ini maksudnya kita boleh tukar 4 to the power of x all in bracket 2, kemudian saya tambah dengan 12. Kemudian yang ini kita boleh pisahkan ni. Ini saya boleh pisahkan 2 kuasa 2x darab dengan 2 kuasa 3. Ha, ini maksudnya 8 ni. Ini saya boleh tulis 8 darab dengan 2 kuasa 2, 4. 4x. Okay. Jadi kalau kita gunakan let u equals to 4 to the power of x, maka kita boleh tukar kepada u kuasa 2 tambah dengan 12 sama dengan 8y, 8u. Okey. Kemudian kita jadikan dia bentuk kuadratik, maka kita akan dapat dua nilai u. Kemudian u yang kedua adalah 2. Kalau kita refer pada u yang pertama, u ni adalah 4 kuasa x. Jadi 4 kuasa x sama dengan 6. Okey, untuk yang ni kita boleh gunakan yang ini kita boleh gunakan kita boleh gunakan log. So kita boleh ambil x x log 4. So kita boleh ambil x log 4. Ini kalau kita ambil log kiri dan kanan. Log kiri dan kanan. Okey. So kita akan dapat x tu adalah log 6/4. X tu adalah log 6/4. Okey, yang ini kita boleh jadikan dia sebagai x sama dengan log 6/4. Okay, macam itulah. Log 6/4. Okay, 6/4. Okey, kemudian jawapan yang kedua, kalau kita ambil u sama dengan 4 kuasa x sama dengan 2. Okey. Maka x kita adalah ini kita boleh tukar 2 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 1. Maka x tu adalah 1/2. Ni kita selesaikan 1/2.
Okey, jadi sekarang ni log 6 per dengan log 4. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita lihat log 6, kalau kita guna kalkulator, log 4. Okey. Kemudian kita bahagi dengan log, sorry, bukan log 4. Kita ambil log 6, kita bahagi dengan log 4. Okey. Ini kalau kita guna kalkulator, kita akan dapat yang ni. Ini kalau kita guna kalkulator dapat log, bukan log. Okey, ini nanti kita akan dapat nilai dia adalah 1.2925 contoh. Okey. Yang ni adalah 0.5. Jadi sekarang ni dia ada salah satu root ni. Root ni adalah x lah ni. Yang kita dapat tadi. Ada dua nilai x. Yang pertama 0.5, yang kedua 1.29. Jadi kalau kita nak dapatkan p tolak q, kalau kita dapatkan p tolak q, kita ganti je lah. P ni adalah ambil nombor yang besar ni, 1.2925 tolak dengan 0.5. Okey. Jadi kalau kita tolakkan dia dengan 0.5, kita akan dapat nilai 0.7925. Okey, jadi daripada sini kita cari log yang menghasilkan 0.7925. 7925. Okey, kalau kita ambil log 3 bahagi dengan log 4. Log 4. Maka kita akan dapat 0.7925 sama. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah yang kedua. So soalan yang keempat, jawapan dia adalah yang kedua. Okey, soalan yang kelima, ini sebenarnya soalan dia adalah x tambah 3 per dengan x tolak 2. Besar daripada 1 per 2. Jadi kita ingat balik, bila soalan inequalities, kita tak boleh cross multiply. Apa yang kita buat, yang ni kita mesti bawa ke sebelah kiri. So kita akan ambil x tambah 3 per dengan x tolak 2. Kita akan tolakkan dengan setengah. Ini adalah more than 0. So kalau kita equating the denominator, 2 multiply by x minus 2, kemudian kita akan cross multiply. So darab silang ni, 2x tambah 6 tolak dengan all in bracket x minus 2 more than 0. Okay, kemudian kalau kita permudahkan ni, kita akan dapat x, kemudian 6 tambah 2, 8, bahagi dengan 2x tolak 2 greater than 0. Okey, jadi kita akan teruskan dengan sempadan dia, ZOF, zeros of factor. Kalau kita refer pada yang di atas, nilai x tu adalah negatif 8 yang boleh menghasilkan 0. Yang di bawah ni adalah x sama dengan 2. Okey. Kemudian untuk yang ni, ini bukan jawapan, sempadan dia. Jadi step yang seterusnya, bila bentuk fraction mesti guna sign table. So ingat balik sign table, kita ambil semua sempadan yang ada. Sempadan kita dengan 8 dan 2. Kemudian faktor yang pertama x tambah 8, faktor yang kedua adalah x 2 darab x tolak 2. Okey, kalau ikut cara biasa kita, kita pilih satu nombor. Ini katakan negatif 9, ini katakan 0, ini katakan 3. Pilih sebarang nombor. Kita ganti dalam kita punya faktor ni. So yang ini dapat negatif, ini akan dapat negatif. Kalau 0 positif, negatif. Kalau 3 positif, positif. So kita akan dapat positif, negatif, positif. Okey. Okey. Ini cara yang pertama lah. Kalau cara yang kedua, kita akan gunakan sempadan. Maksudnya kalau x tambah 8 ni, sempadan dia yang ni. Maknanya kalau x ni positif, maka bermula daripada sempadan sebelah kanan tu mesti positif. So yang opposite tu negatif. Sama juga ni. Ini sempadan dia adalah yang ni. Maka disebabkan x tu positif, maka ke kanan daripada sempadan adalah positif. Yang belakang ni adalah negatif. So kaedah yang sama. Jadi pilihlah sama ada kita gantikan nilai ataupun kita guna konsep sempadan.
Okey, kemudian kita refer pada soalan, kita merujuk kepada more than zero. Maksud dia kita akan pilih kawasan yang positif daripada negatif 8 ke kiri dan daripada 2 ke kanan. Jadi kalau kita refer pada jawapan, okey, dia sama maksud dengan jawapan yang kedua. Okey. So nombor 5 jawapan dia adalah A. Ni masih melibatkan inequalities. Okey, jadi kalau kita jumpa absolute value ni, step yang pertama, kita akan hilangkan absolute value ni. Okey. Ha, kalau macam ni maksud dia kita akan gunakan, kita boleh pecah ya. So x tolak 6 over 2. Yang pertama ni kekal ikut bentuk soalan, cuma dia tak ada absolute value. Kemudian disebabkan less than, kita mesti guna n. So ingat balik lah, less than n, greater than or, less than n, greater than or. Kemudian untuk yang kanan ni, kita akan gunakan opposite daripada soalan ni. So more than or equals to negative 3. Okay, jadi kita selesaikan ni. Okay, yang ini kita boleh darab silang. Yang tak boleh tu kalau sini ada x. Ha, kalau ada x tak boleh darab silang. Kalau nombor saja boleh darab silang. So kita boleh gunakan x tolak 6 less than or equals to 6. Therefore x less than or equal to 12. Itu yang pertama. Kemudian yang ini pula sama juga, kita akan darab silang 96. So x more than or equal to 0. So kita akan pilih jawapan more than 0 1, kemudian less than. Jadi untuk soalan 6 ni kita akan pilih jawapan A. Okay, untuk soalan 7 pula, ini adalah soalan composite function. Okay, soalan composite function, kita nak dapatkan F, O, G. So ingat eh, gantian untuk composite function bermula daripada sebelah kanan. Lepas itu baru kita ganti fungsi yang F ni. Jadi kita akan mulakan dengan F in bracket, dalam tu G. So ganti G dulu. So itulah yang kita dapat. Kemudian kita gunakan function F ni, tetapi X ni kena ubah, ganti yang baru ni. So negative 3 all in bracket 2x squared minus 8 plus 7. Okay, so kita akan expand plus 24 plus 7 and then negative 6x squared plus 31. So untuk soalan ni jawapan dia adalah 7 yang pertama. Okey, untuk soalan nombor 8 pula, ini adalah exponent. Okey, kita nak tahu dia punya range dia. Ini kalau kita ingat balik, kalau kita nak lukis, kan? Kalau kita nak lukis, kita bermula dengan gantikan x ni dengan 0. Bila saya gantikan x ni dengan 0, maka f0 equals to e to the power of 0 minus 2. So kita akan dapat 1 tolak 2. 1 tolak 2 negatif 1. Ha, maksud dia pintasan dia adalah negatif 1. Okay. Kemudian kita ingat kalau eksponen ni dia akan ada horizontal asymptote. Ha, sepatutnya dia mesti ada horizontal asymptote. Sempadan dia horizontal, maksud dia kita nak cari y itu sama dengan berapa. Kalau kita nak mudah, nampak je eksponen ni, kita jadikan dia 0. So nilai kita adalah negatif 2. Jadi kalau kita lukis, ni kalau kita lukis, bila x kosong, nilai y itu adalah negatif 1. Negatif 1. Dan dia punya horizontal dia, maksudnya sempadan dia, pada negatif 2. Pada negatif 2. Nilai sempadan dia T2. Kemudian bila kita nak lukis graf, kita mesti merujuk kepada sukuan. Maksudnya kalau kita refer pada sini, nilai X kita negatif, maka kita rujuk pada sukuan negatif. X negatif tapi Y itu adalah positif, bacaan sebelum eksponen ni. Jadi bila kita lukis, kita akan bermula daripada X yang negatif tetapi Y positif. Maksudnya bermula pada sini lah, bermula pada sini. So kita akan mula pada sini dan cari pintasan.
So bila kita lukis dia akan jadi macam ni lah. Okay, ha, dia macam tu. Dia akan memberi contoh. Jadi kalau kita nak refer pada orange, maksudnya kita punya graf kita bermula daripada sempadan negatif 2 sampailah tak tahu. Okay, ha, maka inilah kita punya range. Range baca pada Y. So negatif 2 sampailah infinity. Maka untuk soalan nombor 8 ni adalah yang pertama jawapan dia. Okey, kemudian kita tengok nombor 9. Ini kita nak cari composite function. Tapi composite function ni dia bermula dengan nilai kan. Jadi kita ambil sebelah kanan dulu. Jangan lupa sebelah kanan, baru gantian untuk yang kedua. Jadi yang pertama ni kita ganti, kita akan ambil f tapi ganti dengan 3. So saya akan tulis g dalam dia. Okey, g tapi dalam dia f 3. Gantikan x ni dengan 3. 3 kuasa 2 9. Kemudian kita ambil ni ganti dalam sini. Sebab dia gunakan fungsi g. So square root of 9 tolak 1. Okey, ini kalau nak ikutkan kita akan dapat jawapan square root of 8. Okay, kita tengok jawapan tak ada. Jadi kena hati-hatilah, dia ada jawapan nombor 8 ni. Sedangkan kita punya jawapan ada square root. Jadi kita ubah suai sikit. Kita boleh ubah kepada 4 darab 2. Kemudian yang ini square root of 4 ni 2. Kemudian kekalkan 1. Okey. Jadi untuk nombor 9 ni sesuainya jawapannya adalah D. Yang sesuainya adalah D. Okey, kemudian soalan nombor 10. Okey, soalan nombor 10, kita diberi fx sama dengan 1 per x tambah 3. X tambah 3. Kita nak cari f inverse. Jadi kena ingat bila kita nak selesaikan f inverse, kita boleh bermula daripada let y. Let y. Kalau di sekolah bermula pada let y. Kalau nak ikutkan, kita mesti guna composite function punya kaedah patutnya. Tapi bila soalan adjektif ni kita boleh guna sebarang kaedah lah. Tapi apa yang kita belajar sebenarnya kita akan buat macam ni. F dalam dia F inverse itu akan samakan dengan X. Okay, ha, jadi kita akan ambil function yang asal ni, ni ni. Kita akan gantikan X ni dengan inverse. Okay, tambah 3 sama dengan X. Tujuan kita nak cari inverse, so darab silang. Maka kita akan tulis macam ni. Tambah 3, yang ini bawa sana, yang X bawa ke sebelah kiri. Kemudian F inverse ni dia akan samakan dengan 1 per X tolak 3. 1 per X tolak 3. Jadi untuk nombor 10 ni sepatutnya jawapan dia adalah C. 1 per X tolak 3. Itu nombor 10. Kemudian soalan 11. Kita dah beri GX. GX sama dengan 5 per X tolak 4. Kita nak mencari domain of G. Okey, kalau kita nak buat pengiraan, domain untuk fraction ni dia bergantung kepada denominator. So kita ambil je X tolak 4 non equals to 0, domain dia. Sebab kalau kita sama dengan kosong tak ada jawapan. Maka X not equals to 4. Maksud dia untuk domain ni, kalau dari segi pengiraan dia, semua nombor kecuali 4. So dari segi penulisan ni, ini sama dengan jawapan semua kecuali nombor 4. Semua kecuali nombor 4. So jawapan dia adalah yang ni lah. Okay, 11A. Jangan ambil ni. Ini negatif 4. Okay. Kemudian soalan 12. Kita nak mencari limit ya. Nak mencari limit. Okay, limit X approach to 16. Okay, jadi kita akan substitute. Ini kita akan gunakan limit X approach to 16. Kita akan ambil X minus 16 over square root of X minus 4. Okay. Jadi kalau kita cuba gantikan 16, dia akan dapat 0 over 0.
So memang tak ada jawapan. Jadi apa yang kita buat, kita darab dulu dengan multiply by conjugate from denominator yang ada square root. Okay, yang tengah ni kita ubah. Jadi untuk yang di atas ni kita boleh buat limit x approaches to 16. Kemudian yang atas ni kita jangan buat apa-apa, kita biar je. Untuk yang di bawah ni kita boleh guna conjugate. So yang pertama ni kuasa 2 dapat x, yang kedua tolak dengan 4 kuasa 2 16. So daripada sini kita akan nampak ada yang kita boleh cancel. Okay, bila kita dah boleh cancel, cuba ganti balik. So ini kalau kita ganti balik, dia akan jadi punca 16 tambah 4. Maksudnya jawapan dia adalah 4 tambah 4, 8. Okay, sepatutnya jawapan dia adalah 12 adalah B. Kemudian soalan 13. Okay, soalan 13, kita nak mencari limit at x approaches to negative infinity. Okay. Jadi kalau kita ni ingat 1 per infinity ataupun 1 per negative infinity, dia mesti 0. Okey, jadi kita ingat ni limit x approaches to negative infinity, seeloknya yang ini kita kena factorize. Ini sepatutnya kena buat macam ni lah, factorize x kuasa 2. So jadi, so 1 tambah 9 per x kuasa 2. Okay, all divided by x tambah 4. Ini yang asal lah. Kemudian nanti kita akan buat pilihan yang ni. Nah, sebab dia ada dua jawapan, sama ada nak ambil positif ataupun nak ambil negatif. Ikut kita punya perbincangan lah. Kalau kita bincang negatif infinity, maka pilihlah square root tu sebagai negative x. Jadi kita boleh tulis equals to limit x approaches to negative infinity. Saya akan pilih yang negatif lah. Negative x square root of 1 plus 9 per x kuasa 2. Okey, untuk yang di bawah ni kita bahagikan dengan x. So, kalau saya bagi dengan x, x bagi x. Ataupun kalau nak factorize pun boleh. Okey, bagi dengan x boleh. Okey, ataupun saya tulislah x tambah 4. Okey. X tambah 4. Jadi step yang seterusnya kita akan bahagi semua sebutan dengan x. Jadi kita akan ambil limit x approaches to negative infinity. Yang ini akan dapat negative x over x bahagi dengan 1 tambah 9 per x kuasa 2 bagi dengan, okey, ini kalau ni kita ambil negatif 1 lah, negatif 1. Ini saya bagi terus ya. So 1 tambah 4 per x. Jadi bila kita ganti nilai infinity, yang akan menghasilkan 0 adalah, ya adalah yang ni. Ni 0, ni pun 0. Ini akan dapat negatif 1. So jangan lupa negatif 1. Okey, kemudian yang di bawah ni 1. Okey, sebab nilai ni 0, ni 0. Ni negatif 1 ni. So jawapan dia sepatutnya mesti ambil nilai negatif 1. Jadi jawapan 13 adalah yang ketiga. Okey, soalan 14. Okey, soalan 14 ini adalah continuity. Jadi kita nak mencari constant A dan B. Jadi untuk kita tengok balik soalan limit, kalau kita nak mencari constant, kita tengok dia punya yang range ni, dia bentuk apa. Kalau bentuk soalan yang macam ni ada inequalities, maka kita gunakan syarat yang kedua. Eh, continuity ni dia ada dua syarat, dia ada tiga. Eh, kena ingat balik lah, kita ada tiga syarat. Tapi kalau nak cari constant, kita guna syarat kedua. Syarat kedua ni adalah limit kiri sama dengan limit kanan. Okay. Jadi kita ambil, katakan saya bincang pada sempadan yang pertama tu adalah negatif 1. Jadi kita boleh ambil limit x approach to negatif 1 kiri less than, kiri saya ambil yang ni, a tambah x kuasa 3. Samakan dengan limit, samakan dengan limit x approach to 1
91. Ini merujuk kepada ini tadi kiri ya, kiri. Ini tadi kanan. Okey. 91 from the right. So kita ambil more than 91. So kita ambil lah function bx kuasa 2 tolak 2. Okey, maknanya kita gunakan limit kiri, kemudian kita gunakan limit kanan. Limit kanan ni maksudnya more than 91. Kalau limit kiri maksudnya less than 91. So jangan salah pilih. So bila kita dah pilih function, gantikan 91 tempat x ni. So kita akan dapat a tolak 1. Kemudian yang ni kalau ganti 91, dapatlah b tolak 2. Maka kita akan ambil a tolak b sama dengan negatif 1. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita guna syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah limit. Kita boleh ambil limit x approach to. Okey, sempadan yang kedua adalah 2. So ambil 2 kiri. Kalau 2 kiri maksud less than 2, pilihlah bx kuasa 2 tolak 2. Samakan dengan limit x approaches to from the right. Kita ambil jawapan more than 2. X tambah 8. Maksudnya kalau nak cari constant ni, nampak je syarat inequalities, kita gunakan limit kiri sama dengan limit kanan. Kemudian kita bincang pada sempadan yang ada. Kemudian bila kita dah pilih function, gantikan dengan nilai 2. Bukan nilai 2 konservatif, nilai 2 saja. So ini dapat 4B tolak 2 sama dengan, ini diganti dengan 2, 10. Okey, 4B. Okey, kemudian kita selesaikan ini. 4B sama dengan 12, maka B itu adalah 3. Kita nak dapatkan ini katakan persamaan yang kedua. Kita dapatkan A pula. So gunakan equation yang pertama, gantikan B itu dengan 3. Maka kita akan dapat B itu sama dengan negatif 1 tambah 3 dapat 2. Okay, so jawapan dia adalah bukan, ini bukan B, ini A. A sama dengan 2. So A sama dengan 2, B sama dengan 3. Jadi untuk 14 ni jawapan dia adalah yang pertama. Okay, soalan 15. Okay, soalan 15 ini melibatkan differentiation. Dah dinyatakan bahawa alpha and beta are constant. Alpha and beta are constant. Maksudnya bila kita differentiate constant, dia akan dapat 0. Okey, untuk kita nak differentiate ni, nak dapatkan dy dx. Kalau trigonometri, dia bermula daripada yang pertama. Yang pertama. So tengok balik table yang saya bagi tu, differentiate tangent, dia mesti dapat secant squared. Secant squared, tapi dalam dia semua ni. Cos 3 alpha x tambah beta. Ini step yang pertama. Ini step yang pertama. Setup. Kemudian kita teruskan lagi. Differentiate cos, kita akan dapat negative sign. Jadi ingat ni, kalau kita nak differentiate yang bermula dengan C, nilai dia, dia akan ada nilai negatif. Negatif. So negative sign. Tetapi dalam kurungan tu ambil yang ni, 3 alpha x tambah beta. Okey, selesai ini. Kemudian kita teruskan differentiate in bracket. In bracket. Ini alpha ni constant, so kita salin je 3 alpha. Jadi kalau kita differentiate x, terus kita akan ambil 3 alpha. Differentiate beta 0. Okey. Jadi kita punya jawapan dia adalah negative 3 alpha secant squared. Okey, tak boleh. Okey, ni dengan yang ni. Okey, maka jawapan dia 15 tu okey. Okey, ini hati-hati ya. Kita punya jawapan dia, kita ada 3 alpha. Ni 3 alpha ni. So jawapan dia D. Negatif 3, ni ada negatif 3 alpha. Jadi 3 alpha, kemudian dia menggunakan secant, kemudian dia menggunakan sin. Okay, so jawapan dia adalah 15D. Dia bincang differentiation juga, tetapi dia menggunakan di gradient. Gradient ni maksud dia adalah dy dx, sama. Okay. At origin, origin ni maksud dia
kita kena ganti at point 0, 0. So kita akan differentiate dulu. Okay, kalau kita nak differentiate ni, bila melibatkan log, kita guna properties of log dulu. Kalau bahagi, dia akan jadi tolak. Ha, kita tolak. Kemudian yang eksponen kekal. Kemudian bila kita differentiate, differentiate ln dapat 1 over cos. Okay. Differentiate cos, setiap kali differentiate C dapat negatif. Ha, dah sampai itu je. Differentiate X ni 1, so tak hebat. Kemudian teruskan lagi. Differentiate ln dapat 1 over. Differentiate in bracket multiply by 2. Settle. Tambah dengan differentiate eksponen, kita differentiate kuasa je, dapat 3. Kemudian salin soalan. Okey, seloknya kita akan simplify dulu ni. Tapi disebabkan soalan nak nilai gradient tu, kita ganti je add origin 0, 0. Maksudnya gantikan x0, y0. So dy dx ataupun gradient equals to gantikan negative sin 0. So ini keseluruhan ni akan dapat 0. Cos 0, 1. Kemudian ini kalau ganti 0, saya akan dapat negative 2. Ini kalau ganti 0. Itu 2. Ini kalau ganti 0, ini akan jadi 1. Darab 3, 3. Maka jawapan dia adalah positif 1. So 16, jawapan dia adalah yang pertama. Okey, kita tengok soalan 17. Okey, soalan 17 sama juga, dia nak mencari dy dx, tapi ini gabungan x dan y. Ini adalah gabungan x dan y. Jadi kita kena hati-hatilah ni. Okey. Okey, ini kalau kita differentiate ni dapat 3. 3, negatif 3 sin xy. Kemudian kita akan differentiate yang ini, mesti guna product rule. Jadi kalau product rule ini maksudnya x sama u sama dengan x 1. Okay, kita akan ambil u sama dengan x, kemudian v sama dengan y. Bila differentiate ni dapat 1, ini differentiate dapat dy dx, dy dx. Kemudian kita gunakan product rule. So yang ini kita akan dapat x dy dx, kemudian tambah dengan y. Ini 1. Bila kita differentiate ni pula 4, sin, differentiate sin dapat cos. Jadi cos xy. Kemudian differentiate all in bracket ni adalah product rule. Sama macam tadi lah. Darabkan dengan x dy dx tambah dengan y. Okey, macam tu. Samakan dengan 0. Ni equals to 0. Ini kalau kita factorize dy dx. So yang ni, ni kita akan dapat negatif 3 sin xy 1. Kemudian kalau kita ambil yang ni pula, ini adalah positif 4 cos. Ini tadi 3x, ni 3x. Ini adalah 4x. 4x cos xy. Selesai. Samakan dengan ni, kalau kita kembangkan ni dapat positif 3y sin xy. Yang ni pula kita tolakkan dengan 4y cos xy. Saya akan dapat 3 sin xy tolak dengan 4 cos xy. Okay. Jadi yang pertama ni kita akan dapat ni. Kita boleh cancel ni. Bila kita cancel, maka yang pertama tu kita dapat negatif y per x sebagai jawapan. Inilah. So jawapan dia 1. Okey, kemudian kita perlukan jawapan untuk second derivative. Second derivative kita differentiate daripada sini lah. Differentiate daripada sini.
Okay. So kita sambung. Kita boleh ambil daripada dy over dx sama dengan negatif y over x. Okay. Kita boleh guna quotient rule. So u sama dengan negatif y, v sama dengan x. Bila kita differentiate, ini dapat negatif dy dx. Yang ini akan dapat 1. So darab silang. Bila quotient ni kita mesti ambil bermula daripada kanan. Jadi bila kita ambil dia second derivative, second derivative, so kita darab silang daripada kanan ni, so dapatlah negatif dy di, maksud dia x dy dx. Ni darab silang ni ada negatif, kemudian tolak, tolak lagi, tolak dengan negatif y. Perkan dengan dia punya denominator dia kuasa 2. Tu dia punya formula dia. Okey, kemudian dy dx ni kita ganti dengan negatif y per x. So bila kita selesaikan, ganti dengan negatif y per x. Ini akan tambah y per dengan x kuasa 2. Okey, jadi untuk yang di atas ni kita akan dapat positif. Positif y tambah y. Ini habis. Positif y tambah y, so kita dapat 2y per x kuasa 2. Positif. Okey. Ha, so jawapan dia 1 dan 3. Jadi 7 belah ni adalah 1 dan 3. So jawapan dia adalah yang pertama. Okey, soalan 18. Okey, soalan 18. Okey, kita ada curve tapi parametric equation ni diberi dalam bentuk yang ni. Soalan dia nak cari yang mana satu betul, true. Okey. Jadi kalau kita nak mencari dy dx, kita gunakan chain rule. Tetapi kita cari dulu dx dt. Okay, so kita cari dulu dx dt sama dengan 5. Okey, yang ini kalau nak mudah kita tukar kepada negatif t kuasa negatif 1. Bila kita differentiate ni dapat turunkan kuasa, dapat positif. Okay, positif. Kemudian positif, tetapi kita ambil t kuasa negatif 2. T kuasa negatif 2. Ha, ataupun macam itulah. Kemudian satu lagi, bila kita ambil dy dt, ini adalah 1. Yang ini kalau nak mudah, kita ambil 5 kuasa negatif 1. Maka dapatlah negatif 5 kuasa t kuasa 2. Okay? Ha, jadi, kalau kita dapatkan dy dx, gunalah chain rule dy over dt multiply by dt over dx. Dy dt yang ni. Ha, tapi saya buat terus, saya samakan denominator dia. T kuasa 2, so T kuasa 2 tolak 5. Okey, kemudian yang ni pun kalau kita samakan denominator, tapi kita kena buat terbalik. Sebab dalam formula dt dx, yang ini adalah yang ni. Ha, so kita akan buat terbalik, samakan denominator, kemudian darab silang 5T kuasa 2 tambah 1. Jadi kalau kita cancelkan ini, selesai. Maka dy dx adalah t kuasa 2 tolak 5, 5t kuasa 2 tambah 1. So yang pertama jawapan dia adalah 1. Kemudian kita tengok jawapan yang kedua. Yang ini kalau kita ambil jawapannya, kita boleh gunakan long division. Ini kalau kita bahagikan, ini kalau kita bahagikan, kemungkinan dia akan dapat bentuk ni. Eh, kamu kena bahagilah sebab dia bentuk improper fraction. Jadi kita tengok jawapan yang kedua. Kalau yang ni saya gunakan t kuasa 2 tol, tambah 0t tolak 5. Bahagi dengan 5t kuasa 2 tambah 1. Ataupun kita boleh gunakan 5t kuasa 2 tambah 0t tambah 1. Okey, kita ambil 1/5 darab ni dapat t kuasa 2, yang ni akan dapat 0. Okey, kemudian yang ini 1/5 darab 1 tambah 1/5. Maka bila kita tolak ni, negatif 5 tolak 1/5. Negatif 5 tolak 1/5. Kita dapat negatif 26/5. Jadi kita boleh tukar ni, dia sama dengan dy dx sama dengan 1/5, kemudian tolak dengan
26/5. Ha, tetapi kita bagi dengan 5t kuasa 2 tambah 1. So kita dapat ni lah jawapan yang kedua. Untuk yang ketiga ni mungkin kita susah nak check lah yang ketiga ni. Jadi lebih mudah. Ini tadi 1, 2 ni dah betul dah. Kita tengok yang keempat. Kita tengok yang keempat. Ni yang keempat. Kita tengok betul ke tak betul eh. Kita tengok dy. Maksud dia kita dah ada dy dx sama dengan t kuasa 2 tolak 5 per dengan 5t kuasa 2 tambah 1. Okey, kita gantikan t dengan 1, maka kita akan dapat dy dx samakan dengan 1 tolak 5 negatif 4. 5 tambah 1. 5 tambah 1 adalah 6. Maka dapatlah negatif 2/3. Jadi kita nampak jawapan kita ni 1, 2, 4. Kalau tengok sini 1, 2, 4 tak ada. Okey, ha, maka yang ketiga ni secara automatik memang betul lah. Okey, ha, sebab kalau kita nak check ni susah kat ni. Maknanya untuk jawapan yang ketiga ni kalau kita nak check lah, kita ganti dengan T kosong. Maka dapatlah paling kecil tu negatif 5. Kalau saya ganti dengan T kosong, masa dekat sini. Bila ganti kosong, masa kat sini. Okay. Kalau kita ganti T kosong masa kat sini, maka nilai dia 1/5. Okay. Ha, maknanya untuk tiga ni, kita gantikan T kosong untuk bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Nanti kita akan dapat yang ketiga. Okay. Ha, tetapi kita tak boleh letak sama dengan. Sebab soalan dah beritahu T not equal to 0. Okay. So jawapan untuk 18 ini adalah semua sekali. Okey, kita lihat soalan 19. Soalan 19 ini perbincangan dia, the surface area. Soalan 19, the surface area, ini surface area of polymer in the case of sphere. Jadi maksudnya perbincangan kita sekarang ini adalah sphere. Kemudian yang pertama itu adalah surface area. Surface area untuk sphere ini form juga lah 4πr². Okay. After demonstrasi, the instrument decreasing head rate. Jadi terjumpa di tempat cara ini. Yang dia adalah di opposite. Kemudian, kita tengok ini dia adalah instrument ini maksudnya duduk kepada surface area. Dan katakan dalam ukuran surface area ini sama dengan dia sebut dia decreasing, kita letak dia negatif 4.5 cm square per month kemudian soalan dia dia nak mencari rate juga D over D okay, tetapi rate of the tumor decrease in size. Maksudnya kita nak mencari D, so bila kita ada 3 variable A, C dan D, maka kita boleh gunakan cikgu D, A multiply by D, A over D. Jadi tugas kita yang selanjutnya nak mencari DVD. So kita tengok balik formula untuk volume 4/2 πr³. DAD pun kita dah ada lah. DAD pun dah ada. So tugas kita nak mencari DVD. Okay. Jadi kita kena guna satu lagi. Sebab kita tak boleh dia percaya tu. Ini kalau saya dia percaya, kita akan dapat dA over dA sama dengan kita akan dapat A/R. Okay. Dapatkan dB dA dia sama dengan 4πr². Okay. Jadi untuk dapatkan dBdA kita kena guna lagi rule yang kedua. Iaitu kita boleh gunakan DVDR multiply by DR.
kali tembok. Okey, DBDR. DBDR kita adalah yang untuk kalinya 4πr². DBDR. Kemudian kita nak DRDA. Yang dia ini kami ini, tapi kita kena darabkan dengan 1 kor. 28πr. Okey, jadi kalau kita permudahkan ini, kita akan dapat 4 dengan 8, dapat 1 kor 2. Kami kita boleh cancel. Dan kami kita akan dapat 1. Jadi untuk yang dekat sini, kita boleh dapatkan nilai 1 kor 2, jadikan area 0.9. So kita akan dapat 0.9 kor 2. Kita dapat komponen sekalian. Okey, kemudian kita nak menjawab soalan ini, DDA, maka kita sambung balik. DDA kita adalah 0.45. 0.45. Kemudian DADT. DADT kita adalah negatif 0.5. Okey, maka kita dapatkan, kita akan dapat darab 0.5. So, daripada DDA negatif, dan kita boleh ambil negatif 0.225 cm itu format. Jadi untuk soalan 16 ini, jawapan dia adalah B. Kita dah beri pengetahuan Fx sama dengan Cx. Kemudian kita dah beri pengetahuan Fx sama dengan Cx over X plus Q. Di mana C ini positif integer, Q pun sama. Okey, kemudian kita dia beri has two stationary point. Maksudnya kita ada dua stationary point, dua. Dan kita lihat stationary point ini secara dia adalah F1X equal to 0. Jadi kita ada dua stationary point, maka mesti ada dua nilai X. Dua nilai. Yang pertama tu kalau di sini nilai ada dua. Kemudian yang satu lagi point ini kita tak tahu, tapi kita dah tahu dia mesti ada dua nilai sendiri point. Okey, kita nak pilih mana satu correct, itu sudah correct segment. Maksudnya jawabannya ini mana satu yang betul. Okey, kalau kita tengok nilai C sama dengan kosong, C 4. Kalau kita nanti dari sini dia menjadi kosong. Kosong pun sebarang nombor, dia hanya kosong. Maksudnya tak mungkin berlaku lah. Sebab bila ada kosong, maksudnya pancinya tadi. Okey. So yang pertama ni mari dia. Kemudian yang kedua. So yang kedua, kita cuba ganti dekat sini. So saya ganti FX sama dengan C. Kita gantikan, kita nak cek dalam bentuk juga. Kita gantikan C dengan 9. C dengan 9. Kemudian X tu kita boleh ambil daripada sini. 2. X tu kita ambil sini. 2. So kita dapat 18, bantu dengan yang saya sendiri dapat 4, 24, tambah dengan Q, kalau itu pun Q 4. Okay, so kita dapat 18, kalau 8, atasnya 9, kalau 2. Okay, nah, ini tadi kita uji pada X sama dengan 2. Maksudnya, bila kita gantikan X dengan 2, kemudian Q dengan 9, Q 4, maka statement itu betul sebab dia sama dengan 9 per 2. Maka yang kedua ni kita boleh terima juga sebagai jawapan. Okey. Kemudian kita nak cek pula yang ketiga ni bertetap dia dengan statement silam. Okay. Jadi kita gunakan maklumat C dan Q, kita ganti. Kemudian kita definisi. Okey. Sama dengan C tadi 9. So 9 times per dengan X kuat kedua, U adalah 4. Okay, so daripada sini kita cari F1X. Jadi sepatutnya kita boleh cari sendiri. Tapi untuk yang ini, mesti guna constant rule. Okay, kita guna constant rule, kita guna pilih U yang di atas, kemudian G itu yang di bawah. Okay, bila kita ada pencet, ini dapat 9. Jadi kalau kita dah berhenti, dapat 2x. Kemudian dia konsen menurunkan dari patut ke kanan. So, bila kita dah berhenti,
kita akan dapat 9 dalam ni, 9 darab ya. 22, 9 x 22 tambah 3 darab. Dan tolak dengan ini. Tolak dengan 18 x 22. Bahagi semua dengan x kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okay. Kemudian, kita ambil ini sama dengan kosong. Sebab syarat kita lalu. Okay, jadi kalau kita selesai yang ini, maksudnya ini boleh dalam hilang, kita boleh ambil yang datang. Okay. Kalau kita ambil yang datang saja, ini kita boleh jumlahkan dapat negatif 9 x kuasa 2 tambah 36 sama dengan kosong. Okey, jadi kalau kita selesai yang ini, x kuasa 2 sama dengan 4 kuasa 36 bagi 9, 4. So, x ini dia akan ada 2 nilai, jadi 2 dan 2. Okey, jadi kita dah pilih yang 2 sebagai jawapan. Kemudian okay, poin ini satu. Kemudian poin yang kedua dia mesti negatif 2. So ini ke juga. Cuma kita nak lihat sekarang yang segi ini betul juga. Adakah 2, 9, 4 ini relatif yang keluar. Okay. Jadi kita punya yang ini 2 nilai. Kita ada 2 nilai. So kita buat table. Kita buat table ini yang begini. Yang cuma menyuap. So nilai, kita ada nilai mesti 2 dan 2. Okay. So kita ambil yang penting kita ambil satu nilai eh. Mana gantikan ke dalam F1. Okay. So ambil satu nilai, katakan negatif 3 lah. Ini 0, yang ini kita ulang 3. Gantikan negatif 3 ni ke dalam yang ada positif kan ni. Jadi kalau kita ni kuasa 2 9, so dari 3 kuasa 1. So ini adalah negatif. Kalau kita ganti 0, ini adalah positif. Dan kalau kita ganti 3, negatif. Okay, so ingat kalau kita nampak kesimpulan, F1 ini merujuk kepada gradient.